Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi dan lagi di channel Jivo ya. Jivo juga begitu. Oke, dan sekarang adalah waktunya ya, waktunya untuk melihat trailer Vota. Di mana kata ini buat FIFA 20. Oh ya. Buat kalian yang tertarik apa sih ibarat tuh aduh nih. Ibaratnya sama channel gua, di mana channel gua ada isinya tentang ya gini gitu, ibaratnya tentang review game FIFA ataupun review game yang gue suka ataupun main game mode atau main game waktu lainnya kalau misalnya ada waktu juga waktu ya. Oke, jadi pokoknya baru datang sama datang. Gue bingung nih mulai dari mana nih. Oh ya, gue mulai dari ini kali ya. Jadi pokoknya ini apa ya? Ini adalah bisa dibilang fitur baru di FIFA 20 nanti, itu Vota Football. Gimana nih? Apa ini kalau bisa kita bahasakan dulu itu adalah FIFA Street ya, kalau misalnya yang pada nggak tahu, silakan cek aja dulu tuh pas zaman FIFA Street 2005-2006. Nah, tuh kalau misalnya udah tahu bagus berarti. Itu sedikit penjelasan tentang di awal-awal. Pokoknya baru datang sama datang. Dan ini sedikit ini ya sedikit apa sih ini sedikit trailer dari apa sih dari Vota ya, Vota di FIFA 20 nanti ya. Oke. Mana ini gue liatnya di YouTube ya sekali lagi ya. Jadi, gue nggak tahu ini bakal kena copyright apa kagak nih, gitu aja deh ya. Ini semuanya kena copyright pak, sampai kena copyright. Waduh, saya repot sih pak. Oke. Bentar dulu, saya mau pause dulu sebentar. Ini cuma reaksi gue aja nih. Tapi, ini kalau misalnya diimplementasikan di kermet apa cerita nih? Nah, ini contoh nih. Nih, ya. Kamu bayangkan. Kamu punya HP bisa sambil rekaman gitu. Nih. Suatu hal yang baru nih gue bilang nih di FIFA ya, apalagi di Vota. Waduh, kayak Vota bakal jadi hype banget sih nih, gak bohong gue. Gue melihat tes aja mata gue udah kejelimet gitu. Apalagi kalau kalian ngikutin trailer-trailer yang awal-awal tuh, wah itu mata saya makin kejelimet pak. Oke. Mata warna-warna kan warna-warni gitu tuh, kalau misalnya matanya gak kuat tuh waduh amat sih lo deh pak. Oke, lanjut. Apalagi nih ya, Vota Football. Oke. Jadi intinya bisa buat Vota sendiri. Entar saya pause dulu. Jadi berarti kita, oh berarti ini bisa buat story sendiri. Wah, ini sangat enak sekali ya, kalau misalnya kalian yang pengen ini apa sih, ibaratnya punya karakter sendiri tuh sini ya. Mungkin ibaratnya kalau di kita tuh kayak main jomot, tapi sini tuh lebih dieksplor kali. Nah ini yang gue bilang nih, makanya di KMO tuh cuma segitu, di sini lebih banyak lagi pak, karena emang mereka fokusnya di Vota sih. Tuh lihat tuh beberapa tampilannya kayak beda banget sih, kayak di meja mode gitu. Kalau di sini tuh ibaratnya lebih divariasikan kalau gue bilang dibanding di KMO gitu ya. Kalau di KMO kan ibaratnya kan lu cuma dapet segini tek segini, kalau di sini kayak bisa banyak sih asli. Nggak bohong gue. Dan ini gue mencium bobo ada micro transaction nih kayak di sini nih ya. Entah kenapa nih ya, aduh bobo sih. Oke, kita lanjut dulu biar ini biar enak. Oke. Dan make juga pilihan tuh kan make banget pilihan pak. Nah itu gitu, aduh bagus sih. Dan tuh style-nya back banget sih, pasti ibarat tuh movement-movementnya banyak sih kalau yang gua lihat ya. Yep, dan lapang Vota pun back banget ini. Oke. Jadi kalau di sini tuh total ada berapa nih? Kalau tampilan itu ada 3, 6, 9, 12, 15. Ada 15 Tanjung Vota. Ya nanti bisa dimainin. Aduh bebas sih. Ini Vota bakal menjadi hype tingkat kronis pak kayak pak. Kalau buat yang baru ikutin FIFA langsung main Vota kayaknya langsung tersima deh asli. Ini di PES aja kagak ada gitu. Di PES kagak ada. Coba cari PES Street. Ada gak? Kagak ada. Makanya ini mohon maaf nih, emang ibaratnya FIFA tuh dulu sempat dibilang ampas segala macam, tapi kayak sekarang orang mesti mikir-mikir lagi sih, gue bilang asli. Ini kan apalagi udah ada Vota kayak gini ya, wah lain cerita sih pak. Oke, kita lanjut. Yep, baik banget sih kotanya, mulai dari Miami, New York nih yang ditampilin di trailer ya. Ada Cape Town, Tokyo, ini kayaknya kota-kota, ini sih kota-kota yang sempat ditampilin di, baru tuh di FIFA, di fase dulu ya sempat ada, tapi yang baru tuh kayak Cape Town sama Tokyo deh, sehingga gue tuh baru tuh. Yang lain tuh kayaknya udah pernah disinggung di Flashdot bahkan dulu. Kalau sekarang sih gue gak tahu ada apa enggak itu. Oke, lanjut. Tapi ini gila sih, berarti ini mereka mendapatkan tempatnya otentik banget, tingkat kronis sih. Terus kayak tadi ada Rio de Janeiro, terus ada Mexico. Sebenarnya ada beberapa tempat yang emang udah ada di Flashdot dulu, tapi entah kenapa kayak di mix lagi, jadi lebih baru lagi mungkin gitu ya, mungkin. Oke.
Okay. Baik banget sih, Pak. Lanjut, lanjut. Ini soalnya tetangga gue lagi pada random nih. Gue segini di kamar masih kedengeran gitu loh ngomongnya. Tak kenapa nih. Oke, okay, oke. Mainkan apa? Apa nih? Red Vine. Ini apa nih? Bilang gitu aja deh. Oke. Okay. Oh, jadi ada berapa tipe ini? Tipe tipe vota, apa sih permainan vota? Apa sih game player vota? Saya bilang. Ada kick off 3-3, 4-4 sama 5-5. Oke, okay, okay. Berarti kalau 5-5 ada kiper, kalau misalnya 4-4 atau 3-3 tuh enggak ada kiper ya. Ya ya. Nah, yang jelasnya ini pasti online mode ini harus ada sih ini. Bukan masalah apa ada, pasti ada sih saya bilang. Ini masalahnya konten besar mereka sih saya bilang sih kalau membandingkan dengan tetangga ya. Ini sekali lagi nih ya. Ya oke. Okay. Dan no apa sih bata rose-nya masih dipakai tuh. No rule survival itu masih dipakai tuh di Volta ini boleh terapin sih. Oke okay, oke. Okay. Jadi lebih hidup sih gue bilang sih. Ya yeah, dan lapangan ini lapangan apa sih ini lapangan Volta ya ini bata tuh apa ya kalau saya di kita tuh kayak lapangan futsal. Ya, emang ini Volta ini sama dengan futsal ini ya. Nah, ya futsal. Itu tadi kan finish junior dan finisher sudah dapat trophy sudah pasti tuh. Oke. Okay. Dan tadi ada yang gue tahu gue backin dulu deh. Ini semoga copyright di pas bentar ya. Oke. Okay. Ada 3 ini, ada 3 menu. Pertama ada photo tour, kedua ada photo story, ketiga ada photo leak. Photo story ini nih kayaknya bakal supaya photo story kita lanjut dulu. Lanjut dulu ya, biar gue ngomong enggak jelimet, Pak. Oke. Okay. Kalau foto atau tuh ibaratnya kita kota-kota gitu ya kali ya. Ada ibaratnya tuh kota di sini-sini. Oh di Asia tuh baru di Jepang deh kosa. Jepang sama Jepang doang deh kosa. Gue nggak tahu deh. Terus ada ini gue sih ngapain ada di Australia sih. Ini mah Indonesia deh ya. Kayak Indonesia susah sih. Cuma yang penting apa ya? Ya udah, ini udah bagus deh. Lanjut. Berarti mau apa jadi betul. Oke, okay, ada foto story ini mengingatkan saya pada The Journey gitu. Nah kenapa? Yang berarti secara tidak langsung kita harus mainkan foto story ini. Bakal aja masuk konten next ya buat nanti pipa 20 adonnya pipa 20 nih kontennya bakal bejibun ya entah kenapa nih ya. Ya ada manager mode versi wanita tuh udah pasti bakal masuk tuh nggak mau. Terus juga ada ini foto story ya. Terus ya ini gitu makanya banyak nih asli. Kayak tuh dua konten utama tuh udah pasti gitu sih. Apa sih kayak mode sama foto story. Harusnya seperti itu harusnya. Sampai di ini loh. Sampai disikut itu. Niat sekali kamu. Dan Votalik. Ya kayak Votalik lebih ke liga gitu kali ya. Liga Vota gitu ya. Oke ya, ya. Oke. Okay, okay. Udah ada gameplay barunya. Dan ini ya karena rumah gue di dan itu teknika bagus banget sih. Terus si Sergei Vanek cover dari Pipa 20 versi Champions ya. Nah itu tuh bagus banget sih tuh. Skillnya dari Vanek tuh ya. Kayak tuh kalau ngelihat, wah tuh, itu sih stress sih pak tuh teknik kayak gitu pak. Susah itu pasti buatnya tuh. Yeah. Animasinya bagusnya tingkat kelewatan tuh. Terus apa lagi? Oh iya, gue tuh tadi, tuh kan gue lupa lagi mau apa. Lanjutnya deh. Ganjas tuh ini, yang menarik tuh ya. Kayak lanjut. Dan tuh skillnya baru lagi, udah itu sih. Jadi kayak gak ada out, bakal lanjut terus ya, volta pak. Mengingatkan pada Fratrit aja. Bagus sih pasti. Ini kayak ini. Oh ya gue tadi baru inget. Jadi kayak ini ada beberapa teknik yang ada di Fortnite ini. Diterapkan di gameplay. Karena itu pasti gameplaynya pasti. Mimpiannya bisa kayak Fratrit. Ya emang tapi kayak gitu kenyataannya gitu. Tak kenapa nih ya. Oke lanjut. Yup. Dan itu kayaknya saya berkasih bagus ya. Kayaknya itu ya. Kayaknya. Oh iya. Ya, Vota. Udah jelas. Dah. Oke, jadi intinya seperti itu tentang Vota dan kita langsung ke tentang Votanya sendiri. Yaitu di sini tuh Vota ada apa aja nih Votanya. Oke. Oke. Yang jelas ini udah pasti straight, terus ada oke, authentic culture, creativity and style. Oke. Next sih pasti berarti tuh yang gue kesel tuh satu hal sebetulnya sih, Vota tuh lebih diekspor dibanding remote yang udah lama gitu kan. Why? Itu doang sih yang gue kesel sih. Ini batasan fitur baru mereka, tapi apa ya kalau mereka bisa melalui remote sih kan cerita sih enggak sih. Tapi gue pengen coba kesel kesini ya, mohon maaf nih. Biasa pak, kadang ngomong OT tapi
gitu nggak jelas ya, biasa karena ini sekali lagi ini hanya reaksi gue ya, reaksi sebagai opini gitu. Seperti biasa kalau kalian pengen berdebat segala macam komen aja ya. Oke, dan gameplay feature-nya ada custom biar custom gameplay ya. Oke, custom gameplay di ini kayak sama kayak realistis jadinya. Oke, ini sih kayaknya mungkin kalian udah lihat ya, tapi gue mungkin bakal langsung masuk ke pitch note-nya aja kali ya. Siap. Dan ini dia tentang Vota Football ya, lebih dalam. Oke. Ya intinya benar-benar apa ya, Vota tuh kayak lebih diekspor gitu kedalamannya. Ini gue bahkan punya firasat nih, nanti Vota tahun depan bakal lebih random kayak dibanding tahun ini. Entah kenapa nih ya. Atau jangan-jangan dia udah masukin satu tiba-tiba jalan tempat ya. Entahlah. Oke, taruh nih, gue izinkan saya membaca dulu nih ya. Oke, pertama ada Vota gameplay. Ini jelas bukan nama gameplay Vota ya. Ini berarti emang kayaknya emang lebih banyak street gitu. Oke. Dynamic tight full and flat. Oke. Jadi emang game-nya sendiri pun apa sih, gameplay sendiri pun dibuat rasa tuh lebih kayak main fast gimana sih? Gitu ya. Terus lagi nih. Aspek Vota Football. Oke. Oh, jadi Vota Football ini bakal dibuat lebih unik tapi juga agak familiar. Oke. Aduh, ini gue jujur nih, gue agak jealous sih, maksudnya apa ya? Kenapa mereka tidak melakukan hal seperti itu di kayak mode gitu? Gue jujur nih, gue baru ikutin beberapa murni apa sih, berarti kan sekarang ini FIFA 19 kan beberapa gue ikutin tuh ya. Dulu tuh gue beberapa pas ini tuh pas kapan ya, pas gue ikutin, cuman pas nggak seserius kayak sekarang sampai jadi konten kreator kan tuhannya. Cuman iseng doang. Dan sekarang gue rasakan seperti ada rasa kejelasan itu entah kenapa. Dan gue kamarnya sore nih, jadi kalau misalnya udah menjaga sama mobil malam, gue entah udah ngulangin omongan itu atau belum, tapi ya gitu lah, pokoknya gue kamarnya sore. Jadi malam kalau misalnya ada bunyi-bunyi aneh-aneh. Oke, lanjut. Masih belum lama pak. Oke, jadi variasi gamenya banyak sih, waduh. Oke, pertama ada simple rule. Oke. Jadi di Vota tuh ya ibaratnya kayak fast street gitu ya. Bener-bener gak ada kartu kuning atau medan, bahkan gak ada stamina. Jadi bener-bener apa ya, kayaknya tuh kita bisa nge-explore apa yang kita mau sih, berarti sih gameplaynya kalau gue sih kayak gitu. Oke. Terus ada mes. Oke. Jadi tadu nih. Oke. Gue jelasin tentang tipe matchnya ya. Jadi ini mungkin yang tadi kita lihat ya, kayak 3-3, 4-4, dan 5-5. Kayaknya kalau 5-5 itu lebih ke ini, 4-4 sama 5-5 tuh kita bisa pakai keeper atau enggak. Kalau misalnya 3-3 tuh udah pasti enggak boleh pakai keeper. Ya udah gitu ya. Udah, gampangnya seperti itu. Oke, dan ini buat formasinya udah detail banget sih ini formasinya sih. Jadi kita bisa apa ya, bisa pilih lagi nih kalau misalnya 3-3 tuh kita pengen polanya seperti apa, misalnya kayak pola penyerang atau pola pertahanan gitu kali ya. Atau ini hanya berlaku buat 5-5, kayaknya ini lebih berlaku buat 5-5 futsal sih nih. Udah tunjukin sini ya, tuh futsal. Gue baru nyadar. Yap, dan baik sekali. Ini apa sih, tipe-tipe ini ya, tipe-tipe lapangannya sih banyak banget sih pak. Ini gue ngapin ya. Ini gue ngapin di apa itu, di FIFA 2021 nanti tuh. Itu kita bisa ngedit lapangan sendiri deh ya, buat ke remote, please ya. Kalau udah ada, wah, auto ini sih, auto iya kayak, apalagi dia masukin microtransfer sini, wah, fix kamu udah masuk ke jalur yang tepat, gue bilang. Aduh, masanya tuh mereka belum jadiin edit buat stadion buat yang resmi gitu, kalau baru jadiin di Vota doang. Tapi ini gue nggak tahu sih nih, bisa diedit apa enggak ya. Tapi kayaknya sih harusnya bisa sih, harusnya ya. Kalau misalnya kagak sih ya udahlah. Aduh. Tapi yang jelasnya ini bisa di customize sih. Jadi sini yang gue tunggu sih, maksudnya apa ya, saja bisa customize gitu. Tapi mereka baru bisa di versi Vota ini. Gue sih ngapain versi lapangan gede bisa sih. Aduh, kalau bisa sih, wah luar biasa kamu nak. Nah, ini gue ngomong agak kemana-mana karena gue gak begitu paham nih Vota Football ini
prinsipnya seperti apa. Jadi gue bawa perspektif gue sebagai orang yang memainkan 11-11, meskipun cuma di game doang. Di kelas saya mainnya basket, Pak. Aduh, udah mainin basket, saya sama wasit lagi. Sudah. Oke. Apa nih? Oke, spesifik kok 3-3, 4-4 nih. Ada yang pakai dinding, ada yang enggak. Oke, berarti kayaknya nih, kalau yang nggak pakai dinding mungkin berarti bisa out kali gitu ya. Harusnya seperti itu harusnya. Tapi gue nggak tahu pastinya juga nih. Oke. Oke. Pelanggaran. Kalau kayak ini, kalau pelanggaran berarti ke tempat yang paling dekat buat nendang bolanya tuh. Iya. Yep. Dan jelas gak ada free kick atau restart ball. Iya. Oke. Jadi jelas di sini tidak ada itu yang nggak ada fake, cuman kayak tadi dong ternyata mau langsung nendang apa kagak, mungkin gitu kali ya. Oke, gue nggak begitu paham sih aturan futsal kayak gimana, karena gue emang lucunya gue tuh suka main game sepak bola gini, FIFA ataupun PES gitu ya, tapi gue orang tuh pemain basket gitu. Lucu ya, kayak jarang deh ada orang kayak gue gini. Oke. Apa lagi nih, tadi gue kebodohin nih, gue masih buta sih. Tapi ini mungkin beda kali ya, kalau ini yang pakai dinding ini mungkin ada, jadi batu itu kayak nggak bisa out gitu. Tapi kalau misalnya pakai dinding itu nggak bisa out, kalau misalnya nggak pakai dinding mungkin ada out ya kayak mungkin. Ini cuma opini gue dong. Dan ada wasitnya juga loh tuh ya. Jadi berarti emang mereka memperlakukan apa yang memperlakukan kayak biar ini sih biar lebih real sih kalau bisa gue bilang sih. Segini ibaratnya foto atau wasit nih ya, ada wasitnya loh. Bagus sih, maksudnya itu improvement yang sepele tapi penting loh. Kalau buat yang suka, kalau buat yang kagak sih ya udah itu. Oke. Apa lagi nih? Rasmet kadang-kadang tuh kita nggak ada goalkeeper, oke. Berarti kalau misalnya nggak ada keeper berarti corner penalti itu nggak pasti nggak akan dimasukin. Jadi berarti oke. Dan kalau misalnya masih berakhir harus pakai golden goal. Ini berarti yang tak gol duluan bakal menang. Yap, seperti itu mungkin ya. Apalagi nih, ini sih apa sih? Kalau misalnya ada goalkeeper nih berarti penalti sama free kick itu ada. Oke. Ya kalau misalnya imbang ya berarti ikutin. Ini gitu, ngikutin kata-kata tadi kayak golden goal itu dilakukan, okay. Terus juga 3 penalti. Nah, terbaik. Mungkin maksudnya 3 gol kali ya. 3 penalti kalau misalnya ada yang gagal, nah gitu ya. Paham? Saya juga antara paham enggak paham. Oke. Jadi kan sini antara sambil belajar juga kan ini bawa fitur baru di FIFA 20 sih. Enggak bohong deh. Aduh bobo sih. Oke. Apalagi nih back ini wah panjang banget nih kayak ini gue ini aja baru nyampe setengah kayak gini. Oke. Kalau misalnya futsal nih kayaknya aturannya agak lebih ini sih agak lebih ketat sih ini. Kayaknya mungkin kayak di sepak bola beneran sih kalau saya bilang sih. Oke. Ada direct free kick. Mungkin yang dari setengah lapangan itu kali ya. Direct free kick langsung gitu ya. Ini gue gak tahu bener atau enggak nih. Kalau misalnya salah kayak gitu ya. Tapi itu nih ntar dulu nih. Ini gue yakin nih animasi wasit ini pasti masuk nih ke dalam apa sih FIFA 20 nih. Itu bagus ya asli, sumpah kagak bohong gue. Biasa tuh animasi wasitnya kaku banget, kagak bohong. Ini baru gue lihat animasi wasit di FIFA 20 tuh ini tuh gak sekaku kayak sekarang. Coba deh kalian batin deh kalau misalnya kita tiba-tiba dapat penalti gitu. Itu pasti dia udah misalnya ini penalti tapi udah gitu aja gitu diem gitu. Tak kenapa nih. Nah, ini semoga ini masuk nih asik. Ini soalnya nih jujur sih gua suka sih lihat animasi kayak gitu. Jadi apa ya kayak gua bilang sama kayak PES itu mungkin pas gua lagi review PES gitu ya. Jadi apa ya? Dia lebih hidup wasitnya tuh. Tak kenapa nih ya. Ini gua jadi bicara tentang wasit nih. Sedikit curhat aja nih, gue sebagai seorang wasit, gue agak merasa tersinggung nih melihat FIFA 20 nih, animasi wasitnya agak aku nih, mohon maaf nih pak ya. Aduh, mungkin buat sebagian dari kalian mungkin gak begitu penting, buat gue penting banget sih.
meskipun gue bukan wasit sepak bola gitu, tapi gue ngerasa banget sih, gue aja ibaratnya ngewasitnya itu gue pasti reaksinya tuh kalau pelanggan tuh gue pasti juga bakal niup kayak gitu, tapi apa ya, gak sekaku kayak di FIFA gitu, gak bohong deh gue. Kalau pencari coba aja kayak mainnya sih itu ya, kayak itu si kecuatan gue sebagai wasit. Aduh-aduh, okay, dan ada total 6 pelanggaran. Jadi mungkin hitungannya kayak di basket, kayak mungkin kalau di basket tuh ibaratnya kalau mungkin team foul gitu 4 kali foul. Terus kalau misalnya team foul tuh misalnya kalau di basket team foul tuh 4. Udah lebih dari 4 tuh dapat free throw. Nah, kalau sini tuh dia 6 kali pelanggaran. Terus bakal dapat penalti dari tempat penalti kedua. Oh, mungkin penalti kedua kan itu ini kan garis nih, ini kan garis. Nah, itu kan mungkin penalti pertama kan di dalamnya, mungkin penalti itu tuh yang di luar situ kali ya, mungkin ini gue sekali lagi gue bukan pemain futsal ya, jadi gue masih buta masalah ini. Jadi ini benar-benar ya saw gue aja gitu. Oke, terus apa nih? Oke, the team also need to, ada mekanisme baru dari ini ya, dari gol kedua. Oke. Ini gue masih buta sih. Oke. Jadi mekanik buat full time apa nih? Oke, jadi pergerakan pemainnya ini movement sama dinamika yang mungkin bisa dibilang lebih fleksibel seperti main fast street gitu ya. Lebih fleksibel kalau bisa bilang dibanding kayak di FIFA. Kalau di FIFA kan ibaratnya gerakannya kaku gitu ya. Kalau di sini lebih fleksibel mungkin gitu kali ya. Ini sekali cuma opini gue doang. Tapi kalau nyampe kayak gitu sih bagus sih. Berarti itu FIFA peningkatannya drastis sih. Gak bohong gue. Kalau dibanding sama tetangga kita nih, kembali gue membandingkan sama tetangga nih. Mohon maaf nih ya. Tetangga kita meskipun segala macam luar biasa, tapi entah kenapa ada beberapa unsur yang sensitif tingkat kronis pak. Kalau saya itu kayaknya mungkin lebih dilonggarkan mungkin nih. Kalau melihat gerakannya, saya kan biasanya kan lebih fleksibel dibanding kayak sepak bola biasa. Ini opini gue aja nih. Gue melihat berdasarkan apa yang gue di jalan gitu ya. Kalau main-main street itu biasanya tuh memang badannya lebih fleksibel sih dibanding pemain-main profesional. Jadi mungkin mereka membuat lebih real dibanding itu. Mungkin ya. Dan tuh liat tuh, beberapa jalan tuh ke bawah dikit-dikit gitu. Jadi ini benar-benar apa ya, ini beberapa penjelasan semua aturan-aturannya gitu. Benar-benar sih asli. Oh, dan ini ada fitur baru nih, ada custom football stick. Oh, ini yang udah jelasin di ini di trailer gameplay ini. Oke, jadi kalau bisa kita bilang apa ya? Jadi perubahan apa sih pergerakan bola itu lebih nyata kalau misalnya bisa bilang gitu ya. Oke. Ini yang pertama ada hardwall. Hardwall tuh mungkin yang ini kali ya, nih yang ini. Ini hardwallnya habis ini kali ya. Yang dia nendang ke atas kencang, nah habis itu dia ngontrol lagi, mungkin itu kali itu namanya hardwall. Jadi dia mungkin lebih nendangnya kencang, tapi dia dapetnya juga lebih real gitu, mungkin gitu ya. Kalau softball mungkin yang dinding bawah ini mungkin ya, mungkin. Ini sekali gue cuma opini doang nih ya. Oke. Saya cukup memahami meskipun masih buta bisa bilang. Kembali lagi ya, gue perlu komen dari kalian kalau misalnya kalian ada yang paham, coba jelaskan saya. Aduh, dan ini sih, apa sih, interaksi, apa sih? Interaksi ke dindingnya itu dindingnya itu, aduh dapat tuh filmnya sih, nggak bohong gua. Sekali lagi ini bukan ini mungkin bawa apa ya, bawa mereka tuh niatnya tingkat kelautan, dan tuh lihat nih kakinya melompati dinding itu, aduh bebas sih, semakin rasis saja kamu Nana, aduh jaga kan seperti itu gitu. Lama-lama nih ya, ini lama-lama nih permainan ini lama-lama nih apa sih FIFA tuh mainnya makin licin nih, nggak bohong nih gue. Ini soalnya di foto aja udah kayak gini nih, ini kalau terapin di gameplay bener sih, wah lain cerita sih pak. Bisa sih gerakan pemain lebih fleksibel nih, ini mungkin di lapangan nggak ada di ini segala macam, tapi kalau gue lihat di sini gerakan pemainnya bisa lebih fleksibel nih kalau misalnya gue lihat, soalnya ini dinding aja bisa serasi situ loh, apalagi nanti gameplaynya mungkin gue bisa lebih fleksibel lagi gerakan pemainnya. Harusnya seperti itu, harusnya. Kembali lagi teori dan praktek kadang berkata lain pak. Aduh, dan kita mesti nggak tahu seperti apa, dan ini masalahnya gue bubur jalan nih dikit banget ini. Oke, ini bubur bakal panjang sih penjelasannya sih.
dan ada berapa passing tuh ya, ada berapa passing-passing tuh dibagi-bagi lagi. Terus ada ini nih, passing ke dinding bawah nih ya. Ya passing ke dinding bawah tuh bisa, misalnya tuh passing ke dinding bawah tuh sambil terobosan gitu bisa. Oh gitu ya, bisa ternyata. Lucu sekali kamu ya. Dan di sini nih, lihat ini. Ini apa ya? Ini ada passing lobs gitu ya. Kayak mungkin passing umpan lambung gitu kali ya. Iya. Yeah. Dan itu realistis banget sih itu tuh tadi apa sih putarannya. Putaran pemain tersebut gitu. Gulingan pemain kalau bisa gue bilang sih. Sumpah gak bohong nih. Lihat tuh. Gulingannya tuh bener-bener real banget sih. Itu tuh kalau sampai masuk gameplay sih bagus banget sih. Jadi pas pemain lagi di tackle, terus dia lagi gelinding, terus dia muter balik. Berdiri dia. Aduh tuh gue anggapin ada sih gameplay sih asli. Ini jangan sampai cuma tapi di foto, cuma di foto doang nih pak masalahnya pak. Emang sih meskipun tadi ada yang bilang tuh gerakannya ini berdasarkan pemain set gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa masukin ke gameplay, kenapa enggak gitu. Karena sini ada beberapa hal yang bagus banget sih kalau misalnya bisa masukin gameplay nih. Okay. Lagi ini ada self-pass. Self-pass nih mungkin passing mantul gitu. Nah ya kayak gitu. Passing balik ke diri sendiri kalau bisa kita bilang. Aduh. Okay. Terus ada, oh ini mungkin 1-2 kayaknya maksudnya ya. Siap pass and go. Gue ambil opini aja deh dari ini sendiri. Okay. Kayak terus ada syutingnya tuh sistem baru. Aduh. Ini benar-benar kayak ini IE sepanjang 1 tahun kerjanya cuma gue sifota nih kayaknya. Kelihatan sekali. Meskipun kayaknya diurus sih. Kemarin dengan fitur konversi persnya juga tuh dapet tuh ya. Tapi ini ketahuan banget sih mereka benar-benar serius dalam menangani apa ya, menangani game ini. Terutama mereka sadar buat tetangga mereka sudah mulai random dengan mengambil salah satu tim-tim besar. Jadi mereka ingin meningkatkan gameplay mereka gitu. Kayak sekali dari pipa ya. Meskipun gue sendiri, gimana ya, gue sendiri tuh antara hype sama gak hype tuh 11-12 gitu. Hype ya karena ini fitur baru, gak hype tuh karena mereka lebih fokus kesini ternyata dibanding ke carry mode gitu setelah gue liat-liat. Aduh gue sih, okay. Ini apa ini ya? Oh ini shooting baru ya, okay. Ya pokoknya ini sistem shootingnya beda ya sama kayak di gameplay ya, kalau yang gue seperti itu. Yang gue baca, lihat sambil baca pak. Ya tapi kalau misalnya di futsal mungkin mekanisme shootnya gak beda jauh sama kayak 11-11. Ya mungkin itu kali ya. Terus nah ini street nih skill sih ya, ini yang penting sih pak. Ini ada beberapa skill ya, kayak misalnya ini apa skill apa nih, aduh muter-muter gitu, wah gue gak begitu paham nih. Okay. Ada simple skill move. Kalau simple skill move itu berarti R2 ya, berarti R2 sama R2 berarti. Okay. Terus lagi nih skill move rating. Okay. Ini berarti ini dibutuhkan untuk 1 bintang atau 3 bintang nih. Flick combo. Okay. Naik mana nih? Wah ini sih sama kayak di FIFA Street dulu nih. Zaman-zaman kalau ada inget ya, berarti masa kerjaan tuh selamatkan tuh. Di PS2 atau PS1, bahkan PS2 tuh inget dulu PS2. PS1 mah luar biasa sih kalau pegang-pegang gitu sih pak. Ingat banget gue soalnya. Okay. Terus ada double tight flick ini ya. Oh iya sih. Sebenernya tuh beberapa movement itu udah ada yang pernah di FIFA Street. Tapi entah kenapa mereka di sini memperbarui dengan nama lain. Ini sekali lagi nih cuma opini gue dong, gue belum lihat ya. Dan tuh tadi tuh nih latih. Ini jatuhnya pemainnya ini gua enggak tahu benar enggak tahu enggak, tapi sepertinya kok 11-12 sama ya 11-12 sama kayak Fastit dulu ya. Kalau percaya kalian coba aja cek dulu ya. Di Fastit itu jatuhnya pemain itu kayak gimana. Tapi kalau setahu gua sepanjang pernah main Fastit itu merasa bahwa jatuh animasi jatuhnya masih sama. Padahal udah 10 tahun. Okay. 10 tahun lebih banget tuh. Okay, terus ini ada brave shot yang ini yang diubah movementnya kalau misalnya di volta ya. Ini berarti
gue bisa nyimpulin satu hal sih, berarti kalau misalnya kita biasa main biasa 11-11 ke Vota kayak bakal buta sih, kagak bohong gue. Tapi kalau misalnya kalian yang baru yang udah langsung main Vota terus ke 11-11 malah kata gue lebih gampang, kagak bohong. Maksudnya apa ya, melihat mekanismenya kalau gue lihat sih bakal lebih susah sih kalau misalnya nggak benar-benar apa ya, beberapa yang biasa main 11-11. Sampai kan gue tipikalnya tuh bukan tipikal orang yang mainnya tuh benar-benar banyak skill move gitu ya, apalagi fake shot, wah langka banget sih gue bisa sampai fake shot gitu. Aduh, okay. Terus ada berapa nih, ada berapa kayak lanjut aja. Ini udah panjang banget nih, ini tuh lihat tuh artikel bawah setengah jalan nih udah masuk 20 menit pak. Okay. 20 menit lebih bahkan nih kedan itu tuh. Skill move-nya bagus banget sih pak. Ini kebaikan ngejelasin, ini yang ngejelasin gameplay in skill move-nya seperti apa. Oke, dan ini ada, ini header. Bener-bener apa ya ini, wah kamu melawak sekali. Ini kalau misalnya bisa sampai masuk ke gameplay luar biasa sih kamu nak. Langsung fix jadi meme itu. Udah one on one nih, misalnya one on one kepada udah lewat. Udah kayak gitu, wah kamu randomnya tingkat konis pak. Sumpah sih kagak bohong. Pas saya tuh masukin so funny gitu, lucu banget. Sumpah kalau bisa kayak gitu di 11-11 sih luar biasa. Sayang ini juga cuma masukin di Vota pak. Aduh. Kita lanjut. Apa nih, Oke, ini mungkin improvement buat defense-nya nih ya. Oke. Oh iya. Ini kerasa nih. Gua kerasa sih. Gua karena tipikalnya emang tipe pemain yang lebih mengandalkan bertahan dibanding menyerang. Jadi gua bisa merasakan banget sih animasi bertahannya tuh meningkatnya banget sih. Berarti di gameplay-nya aja udah dikasih peningkatan gitu ya. Dan di sini lebih meningkat lagi kan. Dan apa ya, mungkin respon lebih cepat karena emang Vota di street itu 1 sekian detik, pak. Jadi gue bawa cepet sih. Okay, dan ini berapa ini? Oh sih, ini kecil ya. Okay, berapa rumah kecil? Okay, mau panjang masih kalau misalnya di dalam ini ya. Okay, oh jadi ini IA-nya udah dibuat lebih pintar sepertinya dengan berapa skill yang bakal buat kita makin susah ini ya. Okay. Ini replay sih pak, gue gak bohong nih ya. Ini masa ini replay ini. Kalau kalian perhatiin nih, gue jujur sih, gue termasuk orang yang juga matiin masa replay gini pak. Jadi replay ini kalau misalnya di yang 11-11 itu, aduh gue sih. Itu kalau misalnya gak dari sesamping situ, gak dari samping meja masuk gawang, atau kalau gak dari atas, kalau gak dari sisi kanan, sisi kiri. Kalau ini tuh lihat tuh, jadi dari corner ada pak. Lihat gue tuh nih di FIFA sekarang kagak ada deh dari corner deh ini shoot view-nya nih. Apa sih ngambil gambar dari sisi corner tuh gak ada, gue bilang kagak bohong. Ini kalau misalnya bisa masuk 11-11 luar biasa sih pak. Gue sekali gini nih, gue mereak sambil membayang apa nih. Jadi kalau misalnya 11-11 kayak cuma di Vota doang nih ya. Oke, ini berarti ini improvement buat FIFA 21 nih mungkin ya. Tapi kalau misalnya sekarang udah ada luar biasa sih pak. Gak bohong. Coba kalau kalian perhatiin aja deh. Jarang, maksudnya apa ya? Jarang gol itu divnya dari sisi samping itu. Padahal tuh penting banget sih. Asik. Oke. Ini ya, selebrasi dinding. Yang berarti, ya tuh. Oh, itu. Apa tiba itu tuh? Aduh, gue lupa lagi namanya apa ya. Dari tadi aja. Oke. Dan yang jelas, Vota lebih daripada gameplay. Nah, udah. Sudah ada isinya, sudah kelihatan bahwa di Vota sudah pasti bakal lebih baik daripada gameplay sendiri. Nih, ya gameplay sendiri kakunya sudah kelewatan. Nih Vota ini yang segini baru, gerakannya udah fleksibel tingkat kronis, pak. Oke. Ini menu ini ya, bukan menu Vota ya. Ada kick off yang jelas ini main biasa nih. Dan dia masuknya ke dalam ini ya, kayaknya ini masuknya ke dalam menu match yang biasa kita lihat di FIFA sebelumnya, tapi sih lebih tambahin Vota, nah mungkin gitu kayak. Tapi kalau gue lihat dari sini, sepertinya tidak ada yang berubah pak, mulai dari Champions League terus dia ada Cup Final, Home and Away, Best of Series,
kayak nggak baik buat sih. Oke, dan ini mungkin buat ini buat default saya sendiri. Oh, oke, 3-3 ras, 4-4 ras. Oh, mungkin kalau yang ras itu mungkin emang nggak pakai kiper ya, lebih ke pemain doang. Kalau yang 4-4 gini atau 5-5 yang gini, ini mungkin udah pakai kiper mungkin gitu lah ya. Dan futsal ya, masih suka main futsal lah, silahkan ya. Oke. Dan ini formasinya nih, waduh. Ini tadi ini menu formasinya seperti ini. Ini nggak ada di trailer kayak mod yang sebelum-sebelumnya nih. Oke. Jadi gue dari sini bisa ngebayangin kayak bakal kayak 11-12 tapi mungkin lebih di bagusin lagi kali ya. Ini buat yang gameplaynya kembali lagi. Oke, terus ada customize, foto koin, optitif, dan foto asep. Ini masanya ada micro transaction atau tidak, itu aja deh ya. Kalau sampai ada, wah fix IE ya, dead IE, aduh kamu itu ya. Ya sebetulnya gak masalah sih, selagi emang itu bisa buat dia untung. Oke. Yang jelasnya kita bisa create pemain nih, antara pria atau wanita. Oke. Terus juga sini beberapa ya ini hitungannya tentang customize gitu-gitu ya. Ini udah berapa lama ya Pak Mas aja sampai waduh udah. Ini gua ngomong doang ini udah setengah jam lebih nih ya ini. Aduh. Oke. Photoshop. Ada Photoshop nih. Ini Mas ini Photoshop yang kontesnya atau tidak nih gitu aja. Oh, udah ada photo story ini. Ini yang tadi yang photo story itu. Ini sama kayak The Journey nih kayaknya. Ah ya benar. Seperti The Journey ini. Jadi emang apa ya? Mungkin kalau gue bilang mereka bakal ngambil artis-artis dari yang lain tapi ini beberapa nggak ada di ini ya sih nggak ada di apa ya di trailer mereka sebelumnya jadi gue nggak tahu bakal ada apa nggak tapi kayak nanti bakal ada trailer buat ini ya sih buat storynya Volta sendiri harusnya sih ada karena di judulnya aja ada kalau mereka sampai tidak ada waduh repot pak. Oke. Apa nih. Tapi gue gak tau ini fotanya ini emang story mode gitu doang atau mereka nanti baru buat trailer gue gak tau sih. Buta gue. Ngomong masih buta soal fota karena emang fota baru sih. Meskipun dulu udah pernah ada tapi now fast rate ya. Jadi mau dimengerti kalau misalnya gue dan tentu kayak tadi tuh gak saja bilang fast rate pada usia fota gitu ya. Oke, dan ini ada beberapa tempatnya kayak di rumah, ada di tempat parkir, ada di beberapa negara. Tokyo, terus ada Rio de Janeiro. Yang baru tuh Lagos nih, Lagos baru inget gue nih. Lagos, Cape Town. Sisanya beberapa udah ada sih. Udah ada dari dulu. Kayak Barcelona, Roma, terus Mexico, terus Miami. Beberapa udah ada tuh. Kalau misalnya kalian ikutin fase, pasti kalian tahu deh mana yang udah ada, mana yang belum. Tapi yang jelas nih, Parkilot sama Warehouse nih kayaknya baru nih. Terus Lagos tuh baru kayaknya. Yang ini kayaknya emang udah ada dari si fase dulu sih. Kalau menurut gue, jadi kayak tadi sebetulnya tuh kalau kalian perhatiin ya, itu ada berapa yang ya 11-12 yang main Fasit bahkan beberapa mereka kayaknya nih mereka beberapa review Fasit dulu deh singkat gue kalau suka singkat gue kalau gue nggak salah ya kembali lagi nih Hayopi nih pak. Oke. Terus ada win streak ada progresif oke. Ini atau kayak tadi terus ada recruit player oke. Jadi kayak sini mainnya dibuat ini sih buat ini buat banyak sih bisa bilang sih. Oke. Terus ada Votark juga nih. Oke. Ah ini benar nih. Ini main online nih. Votark itu mainnya online ya. Kayaknya ini modelnya kayak food sih. Tapi kayak lebih simple kalau bilang dibanding food ya. Kalau food tuh ribet sih kalau bilang asli. Gak bohong. Kalau Votark kan dibuat lebih simple. Harusnya seperti itu harusnya ya. Tapi kembali lagi gue gak tahu seperti apa nanti ya. Konsepnya seperti apa. Dan ini gue udah masuk 40 menit nih. Mohon maaf nih. Ini gue gak tahu udah masuk 40 menit atau belum nih. Kalau bisa udah mohon maaf ya. Karena emang gimana panjang banget pak. Dan ini ada tim chemistry juga sih. Sama kayak di food ya. Oke. Jadi kalau misalnya tim chemistry itu. Oke. Jadi kalau misalnya chemistry kita kurang. Kayak ada. Apa ya kayak ada beberapa yang diprioritaskan itu oke. Terus ada dua cara buat tingkatin chemistry yang tadi. Nah ini gua langsung cepet-cepet aja kali ya biar cepet-cepet selesai. Oke, ini ada fatal growth perkembangan ini, perkembangan apa sih ini? Perkembangan main kita mungkin ya bisa bilang. Jadi PSS segala macamnya terus ada statistik ya tadi tuh ya. Oke.
Ya mudah-mudahan kayak sama kayak di Julnya sih. Pokoknya kalau misalnya perkembangan-perkembangan itu ini pasti ngambil dari di Julnya nih ya. Jadi beberapa mereka tuh kayak sepanjang 3 tahun itu ngebuat di Julnya, mereka juga sambil buat sorotan nih kalau kalau yang gue. Soalnya ini apa ya, ini kalau misalnya mereka gak kayaknya kalau misalnya mereka terapnya pas dulu ada di Julnya, kayaknya ini bakal hancur sih gue bilang asli. Soalnya udah bagus banget sih gue bilang sih. Maksudnya tuh, jadi benar fokusnya tuh lebih udah dibagi-bagi loh jadi itu. Jadi kita bisa milih style kita sendiri. Ibaratnya nih kalau misalnya kita attacking kita udah finisher, kalau misalnya main tengah misalnya visioner gitu ya. Kalau misalnya back itu mungkin lebih ke apa tuh sentinel atau enggak apa itu ya, wall gitu atau apa gue enggak tahu. Pokoknya gitu ya. Jadi mungkin tiba-tiba dibagi mungkin gitu kan ya mungkin. Kembali lagi gue cuma bawa opini apa yang gue tahu. Oke, jadi kalau gue salah kembali komen saja ya. Komen, "Bang, lu salah segala macamnya." Enggak apa-apa. Karena emang tugas itu. Karena emang gue sebagai moderator harus dikomen, Pak. Nah, ini ada beberapa chemistry nih. Chemistry nggak beda jauh sama kayak apa sih? Sama kayak di food, tapi ada yang beberapa yang baru nih kayak ini, baru nih. Ini gue baru nih lihat nih. Apa nih style-nya? Gue enggak tahu nih. Terus juga ini dibagi-bagi lagi nih kayak tingkatan-tingkatan. Ini kayak tingkatan-tingkatan ini entah kenapa nih ya. Entah hawa gue benar entah enggak nih ya. Oke. Dan sepertinya sudah begitu saja. Oke, jadi bisa gue simpulkan bahwa ini Volta Football ini lebih mereka sepertinya udah buat nih, bahkan ini prediksi gue nih mereka udah buat dari pas dari Juni. Karena kalau enggak mereka enggak bisa sebagus ini sih. Jadi beberapa dari Juni sebelum itu kita harus terima kasih sama dari Juni karena mereka jadi sampel bisa bilang. Sampel buat jadi yang sekarang buat Volta. Terus buat apa lagi tuh? Buat kayak emote lebih bagus. Terus juga buat gameplay juga. Jadi bener-bener kita harus terima kasih sama The Journey. Tanpa ada mereka itu gak akan ada fitur-fitur kayak sekarang. Gak bohong deh. Jadi kayak customize-nya ini pasti awalnya dari itu tuh, dari The Journey dulu. Kayak sih gitu. Ini kembali lagi gue cuma beropini misalkan apa yang saya tahu. Kalau kembali salah ya maklum. Kembali ini apa sih, kalau misalnya gue simpulkan kayak tadi apa tuh kata-kata terakhir itu yang di Volta apa tadi itu namanya tuh, aduh gue lupa gitu, aduh gue tadi lupa lagi di mana tuh ya tadi tuh ini jadi Volta lebih daripada gameplay biasa. Aduh, berarti sudah disimpulkan bahwa Volta ini bakal lebih menarik dibanding gameplaynya yang biasa. Yap, dan sepertinya saya harus mengakhiri pertemuan kita pada ini. Saya udah panjang banget Pak, tapi ini gue apa ini, semoga animasinya boleh fleksibel ya. Karena ini Volta ini gue rasa bisa fleksibel. Jadi intinya ada gue sini review tentang trail Volta dan juga fitur apa aja bakal di Volta berdasarkan opini gue dan juga berdasarkan apa yang saya tahu. Kembali ini hanya opini. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli argumen segala macam, komen, gue udah pasti balas tuh ya. Karena emang subscriber kita gak banyak. Oke, pokoknya yang baru datang, sama datang kalau misalnya kamu bisa dengar sampai sekarang, kamu luar biasa kamu ya. Sama datang di omongan saya yang tidak jelas. Meskipun akhirnya udah jelas ke Volta, tapi tetap aja nanti ujungnya kemana-mana. Gitu ya, oke. Pokoknya udah ya, gitu aja pertemuan kita pada hari ini. Seperti biasa ya, jangan lupa di like, share, komen seperti biasa butuhkan. Plus subscribe. Yang sudah subscribe, bagus. Yang belum, silakan. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan saya. Dadah.